Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, salam sukses selalu. Selamat datang dan selamat bertemu lagi dengan kami di sini. Panggilan dialihkan. Bila teman-teman punya masalah tentang panggilan dialihkan, mudah-mudahan dengan mengikuti video ini sampai tuntas dapat membantu teman-teman untuk mengatasi panggilan dialihkan, khususnya untuk HP Samsung. Langkah pertama untuk mengecek apakah panggilan dialihkan dapat dilakukan melalui kode dial up. Caranya, kita buka panggilan telepon. Selanjutnya kita masukkan kode dial up-nya. Kodenya ialah teng pager 21 pager bintang. Kita panggilkan ke nomor yang akan kita cek apakah dialihkan atau tidak. Contohnya ialah kartu yang nomor 2 ini. Kita tunggu prosesnya sampai ada pemberitahuan. Nah, ini penerus panggilan. Bila keterangannya seperti ini, itu artinya panggilan dialihkan. Sedangkan untuk cara mengatasinya ialah, ini untuk HP Samsung, kita buka panggilan telepon. Selanjutnya kita pilih titik tiga yang ada di pojok kanan atas, kita klik. Selanjutnya kita pilih pengaturan, kita scroll ke bawah, kita pilih yang layanan tambahan. Kita tunggu prosesnya. Karena yang bermasalah ialah SIM nomor 2, maka kita pilih yang SIM nomor 2 ini yang ada di bagian bawah. Kita pilih yang pemindah panggilan. Kita klik. Selanjutnya kita pilih panggilan suara. Kita klik lagi, kita tunggu prosesnya sampai ada pemberitahuan. Nah, ini panggilan suara, selalu diteruskan. Ini teruskan panggilan ke nomor 500. Ini untuk mengatasi panggilan dialihkan untuk HP Samsung. Ini kita klik yang tidak aktif. Kita klik, ini ada tiga pilihan, update, batal, dan tidak aktif. Kita klik yang tidak aktif. Kita klik, kita tunggu prosesnya. Nah, ini hasilnya, selalu diteruskan, dinonaktifkan, teruskan saat sibuk, dinonaktifkan, teruskan bila tak terjawab dinonaktifkan, dan teruskan jika tidak terjangkau juga dinonaktifkan. Ini artinya semua pengalih panggilan sudah dinonaktifkan. Selanjutnya kita kembali ke beranda HP kita. Kita cek apakah sudah benar-benar dinonaktifkan atau benar, kita bisa cek melalui kode dial up. Caranya, kita buka panggilan telepon lagi, kita masukkan kode dial up-nya. Kodenya ialah bintang pager 21 pager bintang. Kita panggilkan ke nomor yang bermasalah tadi, nomor untuk yang kartu kedua. Kita klik. Kita tunggu informasi dari operator. Nah, ini penerus panggilan tanpa syarat sudah tidak diteruskan. Artinya, mengatasi panggilan dialihkan berhasil. Nah, begitulah kira-kira cara mengatasi panggilan dialihkan atau diteruskan khususnya untuk HP Samsung. Mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman yang mempunyai masalah penerus panggilan. Mohon dukungannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.